Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara terlibat aksi kejar-kejaran dengan penjual narkoba jenis sabu di permukiman padat penduduk. 4 orang penjual dan pengguna narkoba ditangkap. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polrestabes Medan dengan para pelaku terjadi di Sukaramai, Medan, Sumatera Utara. Para pelaku bahkan masuk ke gang-gang sempit untuk menghindari kejaran polisi. Para pelaku akhirnya dapat ditangkap dengan sejumlah barang bukti, diantaranya sejumlah paket sabu siap edar dan alat hisap narkoba. Para pelaku akan dijerat dengan undang-undang narkoba dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kami mengamankan 4 pelaku, yang dimana dari 4 pelaku tersebut kami dapatkan barang bukti, yaitu berupa paket sabu dan juga ada BB lainnya, yaitu berupa timbangan dan juga plastik klip sabu dan juga bong alat hisap untuk alat pakai sabu. Keempat ini perannya apa? Keempat ini yaitu ada sebagai pengedar dan juga ada yang mau membeli.